Yo guys, kembali lagi bersama Remin Kibir di sini. Oke, dan di video kali ini guys ya, aku mau ngeprank ya guys, mau ngeprank orang tua si Alif Tani ya guys ya. Sebenarnya sih agak gimana ya, enggak sopan gitu ya seorang bocil kayak begini ngeprank orang tua guys ya. Pertamanya kita bikin video prank ya guys ya. Ini real ya, no setting-setting ya guys ya. Seperti yang kalian tahu guys, ini tuh banyak banget settingan. Jadi ceritanya begini guys ya. Kan kita udah ada janji mau collab sama Bang Alif Tani ya guys ya. Terus Bang Alif Tani tuh nungguin ya guys. Sebenarnya ini udah nungguin ya guys ya. Udah nungguin kita datangnya itu kapan ya guys ya. Dan kita kesini juga gak ngomong kita kesini begitu ya guys ya. Jadi Bang Alif Tani itu lagi nungguin kita kesini itu. Bang Alif Tani tuh gak tahu ya guys ya. Jadi mungkin orangnya marah apa gimana ya guys ya. Bang Alif Tani itu sebenarnya ada acara lain ya. Cuman disempetin buat ngontes sama kita ya guys. Tapi kitanya itu seolah-olah itu kita gak memperdulikan gitu ya guys ya. Dan ini ada kamera tersembunyi, nanti kita mau pasang ya guys ya. Kita mau pasang berhubung ini agak sepi ya. Jadi kita cepet-cepet ya, cepet-cepet mau apa namanya ya, kamera tersembunyi ya guys ya. Sebenernya gimana ya, kita sekali-kali bikin video prank ya. Oke, kita mau taruh kameranya dulu. Orangnya gak ada, beneran gak ada ya guys ya. Oke, kameranya. Jadi aku udah pasang perekamnya itu ya, kamera tersembunyi. Ya semoga aja sih Bang Alif itu nggak tahu bahwa kita sedang prank Bang Alif ya, begitu ya. Oke, dan kita apa namanya ya, kayaknya sebentar lagi orangnya itu ada gitu ya. Tadi mungkin ada di WC guys ya. Alhamdulillah guys ya, untung orangnya nggak ada, jadi kita bisa pasangkannya. Oh iya guys ya, aku lupa ngasih tahu kalian ya guys ya, ngasih tahu. Jadi ceritanya begini, kan aku diundang sama Bang Alif berkolab. Aku itu ceritanya terlambat ya, udah terlambat pas bikin konten ya. Aku itu seolah-olah nggak bawa kamera begitu ya guys ya. Seolah-olah itu gimana ya, aku nggak mau konten bareng Bang Alif begitu guys ya. Kalian masuk nggak ya? Kalau nggak masuk nih aku perjelas ya guys ya. Jadi begini, kan Bang Alif mau bikin konten sama aku begitu ya. Bang Alif yang ngajak, aku diundang. Dan aku kesini cuma main doang guys ya. Aku pura-puranya itu cuma main doang ke sini, nggak bawa kamera, dan lihat bagaimana reaksi Bang Alif ya guys ya. Dia itu kayak gimana orangnya itu aku belum tahu dengan pasti ya guys ya. Tapi bismillahirrahmanirrahim, semoga prank kali ini berhasil ya guys ya. Walaupun agak durhaka sedikit ya ngerjain orang tua. Oke, cuma ngasih tahu itu doang ya guys. Oke, kita langsung aja bikin. Oke. John, kamu mau nih? Mau dia mau nih? Orang ini itu kubis yo. Mau baru kolot kayak jadi kita pani. Nanti malah tak tahu mana. Di sini kan bang yo jenar, ya? Orang boleh nih itu. Umai bukan masalah umai yang kau kayak bu. Oh, nggak bisa kan ya? Kita akan kita itu jangan berbeda, jangan lupa kayak ngomong jam 10 dia bisa kola. Main dulu kira-kira mana? Ini dia buat marahi, belajar tani. Lu siap, Pan? Kita tani kayak gini kan? Iya, sekarang ini nih dok. Ini dok namanya mau pada gerti ya, jangan ini pada pinter dari tani. Jualan motor, jualan tani, jangan ya lumayan kok. Motornya pinter, tani pinter, ayo gue. Assalamualaikum, siap, Pan? Bisa, aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan video Alif Tani sedulurku. Bocah-bocah ngapa ya? Sekarang Alif Tani akan membahas masalah
tanaman pare ini, benih pare ini, saudaraku. Benih pare ini gimana caranya supaya benih pare ini tumbuhnya ini luar biasa, saudaraku. Ngekume cara merendamnya itu dune karo banyu banyu anget ya banyu anget karo piye ya banyu anget karo piye cok iki setengah gelas karo setengah gelas nani omae wa mou shinde iru. Oh primes kuwe ya dengan mikirnya apa motornya mati ngekonten ngekonten jeneng ngono blod blod iki ngono. Miki yo motorku mati. Nyemeki motornya ini mati, motorku bocor. Nah, buat jam mengenai di kameranya pun di warna sekian ya. Nah, aku sebenarnya tadi kesini, cuman itu motor aku bocor, cuman ya tadi kan nggak ada suaranya, aku kesini ya guys ya, nggak ada suaranya, ya babu begitu ya, nah mungkinnya menaruh suaranya motornya, jadi mana tahu? Nyengar motor. Nggak tuh kan, dia cukup kan kok kaki mata gede. Lah, orang itu. Nggak jadi ya, orang itu lah. Jadi, kok sedih ya? Ya nyengar kan nggak, kamera orang. Masa kalau kamera kiur deh, bilang. Wajah, kok kamera ini ke priwe. Nah, ini ke apa sih ini? Orang kok cukup temen kiri kamera main yang kue? Ya orang nyengar, orang kalau temen. Oh, saya kerja dulu tidur di bed lah. Kek, di mana yang di bed kawan? Aku ini gua, jangan aku kosong. Kau sih? Iwis, romainya nang zikir mana? Ya romain lu. Romain lagi sakit, romain nggak ada kuota. Nggak ikut ya. Jadi begini Pak Bu, nanti remen itu kameramen saya itu nyusul. Jadi berarti acem itu gue tuh jam itu tidak lagi bisa beribe. Lah aku lari jowo. Wis, jadi wis tutup gue, tutup mata nih. Mata gue, ngomong, gue jadi gue. Eh, nah, dari aku dari surat tapi jowo nanti sih benar. Masuk, nyong neneng neneng nggak pakai mana nyong? Hah? Aku dikerja nih. Kita berhasil bikin prank Arista nih guys ya. Ini ada kamera guys ya. Oke. Aduh. Ya, Bang, pas kerjaan iki pung tuwa dikerjaan iki. Bang, maaf. Pung tuwa dikerjaan iki apa bener ya? Sorry guys. Sorry ya. Beneran kan? Durhaka gue guys ya. Pung tuwa dikerjaan iki. Dodok, men jane utuh pung tuwa dikerjaan apa meper? Pung tuwa dikerjaan iki, guys. Mohon maaf ya guys ya. Tadi aku udah bilang ini video prank. Dan sebenarnya aku di sini ya bawa main friend.
Kita berhasil mengajari Bang Alif Tani guys ya. Oke. Aku tadi aku sama Bang Alif Tani hampir berantem guys ya. Cuman pakai bahasa aku sendiri, pakai bahasa ngapak gitu guys ya. Wis tegawen teman-teman kayak iki ya. Wis tak umbra-umbra ya. Eh guys, bantu ke kamera nih, Bek. Iya. Ke kamera ge. Warna polo aja ngomong. Kamera gue nak ya, kamera bisa ngomong. Oke guys ya, jangan lupa pula subscribe YouTube Alif Tani dan subscribe juga Remin Kipli ya guys ya. Kalau video ini banyak viewer, banyak yang nonton, kita akan bikin video prank-prank selanjutnya ya guys ya. Bener-bener kocak, bener hasil. Nih. Udah dulu guys ya. Udah dulu nih kalau ini enggak selesai nanti ya. Udah lama guys ya. Aku ngerekam pakai ini sebenarnya guys ya. Tadi aku khawatir suaranya nggak kerekam gitu ya guys ya, oke? Tapi sekian video kali ini, terima kasih. Saya juga minta maaf buat apa penonton penggemarnya Remin Kipli ya. Mungkin saya tadi udah marah-marah sama Remin Kipli ya. Udah marah mungkin seandainya jadinya apa jenis saya nggak lagi bikin video saya sendiri. Mungkin dia udah saya nggak tahu siram pakai air. Tapi aku minta maaf penggemarnya Remin Kipli, minta maaf kepada Remin Kipli dan calon penggemarnya. Bantu. Terima kasih. Kalian udah nonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu channelnya Alif Tani ya. Channel kita subscribe. Iya, subscribe. Terima kasih. Bye. Remin Kipli hebat.